Halo guys, welcome back everybody. Gimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Welcome to bulan Agustus ya guys. Di video kali ini gue mau review skin Starlight bulan Agustus, yaitu Yin. Yuk langsung aja guys. Wah ini dia, Eternal Guardian. Oke, sekarang langsung aja ya guys. 300 diamond. Oke. Confirm. Oke. Oke, lanjutkan. Dan ini dia. Keren. I am Yin and always will be, no matter what. Wait, ringnya itu apa ini dia? Ringnya warna kuning, guys. Charge pushnya itu atau skill 1 guys. Wih, news, kita replay ya guys. Jadi habis pencet skill 1 terus bisa langsung mukul. Sekarang kita skill 2 instant blast. Yo, instant blast itu kalau kita pencet dia maju, terus yang kena jalur majunya Yin akan kena efek stun. Kayak gini guys. Tuh, ada kayak ada ringnya gitu guys. Kali lagi ya guys. Wih. Stun kira-kira 1 detik. Sekarang untuk my turn atau ultimate. Wih. Kayak di ring tinju. Maknyap. Kita putar lagi ya guys. Ngamuk dia guys. Oke sekarang gue mau coba latihan hero nya ya guys. Halo guys, di sini gue mau review skillnya Yin ya guys ya. Eternal Guardian. Untuk charge pass-nya, charge punch yang skill 1 burst damage. Jadi mesti dipencet dulu. Nah. Tuh. Dia 3 kali nge-hit. Gua ulang ya. Tuh, kayak gitu guys. Sekarang gue mau coba skill 2 nya ya guys. Jadi dia itu ngeblink maju ke depan, terus yang kena lawan di jalurnya itu dia bakal kena stun. Stunnya itu sebesar 1 detik, selama 1 detik. Nama skillnya itu instant blast ya guys. Kayak gini kan ada arahnya nih, ada jalurnya. Kita samperin aja nih kayak gini. Nah itu dia kena stun guys. Gue coba sekali lagi ya guys. Nah kayak gitu. Jadi jangan kayak gini, kalau kayak gini lawannya nggak kena ring. Jadi seolah-olah si Yinnya ini ninggalin ring, abis itu ringnya akan nyamperin Yinnya sendiri. Jadi kalau kayak gini nggak kena ringnya. Kecuali lu begini. Tuh, lu nya maju jadi dianya kena stun. Tapi paling efektif kayak gini guys, samperin aja tuh langsung. Nah, kena stun dia selama 1 detik. Sekarang untuk my turn atau ultinya skill 3 ya, guys. Cot. Ah. Kayak gitu ya, guys. Wih, mantep sih. Sekarang gue mau coba lagi nih, guys. Ultinya ya, guys. Jadi 3 lock hero, skill 2 baru skill 1. Jadi abis masukin lawannya ke altar, lo skill 2 untuk stun lawan baru skill 1. Contoh ya guys. Wah kayak gitu guys. Trot. Warnanya sih bagus guys. Lumayan lah dengan harga 300 diamond. Oke guys. Sekian review skin dari gua.
Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Thank you. Bye.